menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, jaga kesehatan dan keselamatan, serta patuhi protokol kesehatan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini Wistran. Oke, jadi video kali ini kita bakal nge-reaction video random kiriman dari kalian lagi nih ya teman-teman ya. Punten memang. Yap, karena kiriman video random kalian udah mulai menumpuk nih seperti biasa ya. Kita langsung kali ya masuk reaction videonya ya teman-teman ya. Tapi seperti biasa nih, pastikan kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah dulu ya, beserta tombol loncengnya, biar kalau kalian update video baru kalian bakal langsung dapat notifikasi ya. Oke. Oke. So, langsung jadi masuk reaction videonya ya kan. Let's go. Oke. Okay. Astaga. Udah lah guys. Ih, lagi dong. Astaga. Dua kali loh. Ah, udahlah. Aduh. Pusing sam. Astaga, dua kali loh. Siapa lagi yang ngirim video kayak gini? Ini ngapa tam kargo jadi kayak gini ya guys ya? Ini sering banget ya orang edit video kayak gini ya, dibikin ala-ala green screen kayak gitu ya. Astaga. Oh ya, apa nih? Oh, interior. Wih. Ada mugiwara di situ, guys. Wah, ada Dragon Ball juga. Ini kayaknya truk orang Thailand tapi wibu ya, teman-teman. Jadi ada topi mugiwara di situ ya kan. Ditambah ada Goku juga tadi. Wah, fix sih. Ini yang punya kayaknya wibu ya. Tapi keren banget sih interiornya kayak gini. Wow ya, mantap. Mahal semuanya ada di dalam sini ya. Belum kan? Oke. Kepercayaan menahan air mata dalam hati itu lebih menyakitkan daripada mengeluarkan air mata yang hei, mantap. Oke, bareng Roraiman ya. Lama kita gak nge-reaction Mas Teguh ya. Kaget. Oke. Ini ketika Roraima sudah bisa membasuri ya tentunya. Karena kemarin itu sempat belum bisa ya, karena basurnya belum dipasang sama Mas Teguh ya. Wah, wow, fix ini basurnya Draka dipasang ke sini ya tentunya. Dan tadi abang-abang penjual ciloknya kayaknya kaget ya tentunya sama suara basurinya. Aduh, sabar ya bang ya, emang kayak gitu basuri bang, suka ngagetin ya. Oke, okay. Lah. Wih, mantap. Mantap ya. Nah, ini baru smart people ini ya. Bisa bikin hal-hal yang kayak gini ya. Ya, lumayan lah ya buat hiburan di jalan ya kan. Sekalian bisa bikin konten juga buat orang lain ya. Wow. Wih, sadis apa nih? Kecopetan guys. Ditusuk. Dah lah. Dah lah guys, kena prank gitu ya. Semua yang nonton di sini pokoknya kena prank sama abang ini ya. Anjir lah. Aku tadi udah serius loh nontonnya loh, mana tulisannya sadis lagi ya kan. Aduh, aku kira tadi bakal terjadi momen-momen sadis ya. Ah, ternyata kayak gitu dong. Anjir lah. Oke, okay, tidak terbang ketika dipuji dan tidak tumbang ketika dijatuhkan. Woi, mantap. Jos. Waduh, superstar nih bos. Bus Kalimantan ya. Oke, okay, nge-stop tulus nih ya. Mantap. Wih, stop mulu ya. Waduh.
Ini itu harusnya bukan superstar untuk namanya. Lebih cocok kayaknya dikasih nama Superman ya. Huh? Karena terbang-terbang mulu untuk suspensinya, guys. Wah, ngeri sih untuk Samarinda Lestari ini emang. Ah, udahlah ya. Nice. Mas Kalimantan ya, tentunya meskipun bukan daerah Kalimantan tempat aku ya. Berat. Kayak apa nih? Wah, keprosok, Sam. Aduh. Bulldozernya keprosok ya. Aduh, kasihan banget ya abangnya. Oh, narik kayu gelonggongan. Aduh, ini kayaknya abangnya mesti selamatin diri dulu nih ya. Oh, narik kayu, Sam. Tapi bannya udah kayak donat ya. Itu kayaknya kayunya harus dilepas dulu dah. Nggak usah narik itu dulu ya. Mending selamatin diri dulu ya kan. Selamatkan bulldozernya ya, biar keluar dari lumpur itu ya. Karena bannya tadi udah kayak ban donat, cuk. Udah penuh dengan lumpur ya. Tapi abangnya masih niat ya buat narik kayunya tadi ya. Waduh, beban itu ya. Lepas dulu itu bebannya, bang ya. Oh ya, apa nih? Oh, truk muatan mobil ya? Iya. Oke. Santai. Duar. Lah, malah balik lagi dong. Ya, itu lah ya guys ya. Kerja jadi dua kali ya kan. Udah kejatuhan tangga, jatuh lagi truknya ya. Nah lah, kerja dua kali ini ya guys ya. Dulu. Oke, apa nih? Oh, kolor hijau ya. Mantap, kolor hijau. Oke, sekarang oke, tadi yang dulu ya. Oh iya ya, Trondolan Sam. Aduh, dilepas ya. Udah jadi terbiasa ya guys ya. Bukan jadi truk hedon lagi ya. Aduh, tuh, aduh, udah kayak gitu lagi ya kan bentukannya. Udah cungkring banget ya. Karena kita akan berpisah. Itu karena dijual kemarin ya kan. Infonya ini dijual. Jadi ya diterondolkan kayak gitu ya. Aduh. Kok berasa nggak biasa kalau liatnya tentunya? Karena kebiasaan ngelihat kolor hijau itu hedon ya kan? Truk yang harusnya langganan kontes ya. Truk emboys lah pokoknya. Malah jadi kayak gini ya kan setelah dipreteli ya tentunya. Setelah diterondolkan menjadi truk biasa ya. Aduh, malah kelihatan cungkring banget ya di truknya. Ya gitu ya guys ya. Mungkin pembaruan ya. Ada penggantinya ntar ya. Yang bisa aja lebih hedon lagi ya. Nice. Bener juga ya. Woi, apa nih? Oh, ini truk luar negeri kayaknya, guys. Oh iya, benar ya. Wah, kayak gitu untuk modif. Wah, scanning-nya ya. Ini ngeri sih. Mantap. Wah, ini beneran scanning-nya ini ya. Bukan jadi-jadian. Wah, keren. Wah, woi mantep ya. Oh, langganan juara kayaknya. Woi, kolor hijau guys, kolor hijau versi 2 ya. Kolor hijau versi luar negeri. Oh mantap. Wih, ngeri ya. Wah, keren sekali ya guys ya. Oh, itu pas banget tadi tuh kolor hijau. Kalau dibikin kayak gitu lagi keren banget ya. Wih, apa jangan-jangan kolor hijau mau berubah kayak gitu, guys? Wede, gimana menurut kalian kalau kolor hijau dibikin Scania yang beneran versi luar negeri kayak gitu ya? Ngeri sih kalau kolor hijau dibikin kayak gitu ya. Tapi enggak lah ya, kayaknya kolor hijau mau dibikin buat kerja aja ya, bukan buat kontes lagi tuh kayaknya ya. Kayaknya emang udah berakhir, guys, untuk masa kejayaannya kolor hijau ya. What?
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja nih untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.